Guna mendukung pembangunan SDM unggul, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara menggelar seminar secara daring dan fisik pra-PKB Juang Angkatan 57 di Sesko AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam seminar tersebut, Sesko AU mengundang beberapa narasumber Sekjen Kemhan RI, Marsda TNI Doni Ermawan, Profesor Muradi, Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, Ngasiman Joyonegoro, serta IPW. Menurut Sekjen Kemhan RI Marsekal Madya TNI Doni Ermawan, seminar pra-PKB Juang 57 diikuti semua angkatan dan Sespim Polri sebagai bentuk integrasi. Integrasi TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya guna mendukung program pembangunan SDM unggul dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Jadi hari ini ya saya mendapat undangan, saya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsikal Madya TNI Doni Ermawan mendapat undangan dari Sesko AU dalam rangka pra-PKB kejuangan siswa Sesko AU. Jadi ini merupakan suatu kegiatan rutin tahunan ya, PKB kejuangan itu adalah bagaimana kita kegiatan terintegrasi dari Sesko AU, Sesko AD, Sesko AL, dan Sespim Polisi. Ya. Salah satu kegiatannya adalah kita melaksanakan suatu seminar. Ya. Dan tahun ini yang diangkat topiknya adalah terkait dengan sumber daya manusia unggul. Menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19, seminar pra-PKB Juang tersebut diadakan secara daring dengan melibatkan peserta dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi dan masyarakat umum yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih sebanyak 125 peserta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.